Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali di video pendewasan iman dalam Warta Jemaat GKI Tegal hari Minggu 16 April tahun 2023. Kali ini dengan tema Kebangkitan Kristus Menggembirakan Kita. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 yang tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, kebangkitan Kristus adalah berita yang menggembirakan. Tidak hanya bagi para rasul yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus saja, tetapi juga bagi kita, umatnya yang percaya di masa kini. Mengapa menggembirakan? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan jika Dia berkuasa atas maut, memulihkan relasi kita dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu, kita akan memperingati Paskah tidak hanya satu hari saja atau satu minggu saja, tetapi kita akan merayakan selama 7 minggu sebelum Pentakosta tiba. Yesus pernah berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tentu perkataan ini ditujukan bagi mereka yang belum pernah bertemu dan melihat Yesus semasa hidupnya. Tetapi percaya kepada Yesus. Siapakah dia? Tentu saja kita. Maka peristiwa Paskah semestinya membawa kita pada penghayatan akan kasih Allah yang tidak terbatas kepada umatnya. Kasih Allah yang begitu besar melampaui segala akal, membawa perubahan yang sangat besar bagi umatnya. Untuk itulah, kita sebagai umatnya sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu adalah kegembiraan yang dapat diungkapkan dengan iman percaya kita. Dengan iman, kita meyakini bahwa kebangkitannya sungguh nyata. Dengan demikian pula, kita berjalan dalam kehendak Allah. Saudara, bergembira karena Yesus telah bangkit adalah salah satu wujud dari iman. Sebab dengan iman, kita beroleh keselamatan. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang menggembirakan? Amin.